Warga membentangkan spanduk ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Anies Baswedan di depan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022 pagi. Spanduk itu bertuliskan, "Terima kasih Pak Anies," dan "Terima kasih Anies Baswedan." Dijadwalkan, Anies menyapa warga atau peserta Car Free Day CFD di Bundaran Hotel Indonesia, Hai. Ia rencananya datang menyapa peserta CFD usai bersepeda dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun Anies purna tugas dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada hari ini, Minggu.